pagi adik-adik, apa kabar? Baik semuanya? Semuanya hadir kan? Antara lain, Enci mau memberitahukan bahwa saat ini adik-adik dibagi dalam beberapa kelompok. Ada Enci Nini, Enci Sandy, Enci Sari, Engku Martin, Engku Lexi, dan Enci Susi. Semuanya dibagi. Satu Enci dapat 5 anak. Kelompoknya Enci adalah, namanya Enci sebut ya, hadir enggak? Stefanus, Day, Meta, dan Nadine. Jadi itu termasuk dalam kelompok Enci Susi ya. Terima kasih. Mari kita masuk dalam ibadah pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sebentar. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 314 bait 1. Dan bait ketiga kita nyanyikan sesudah pembacaan Mazmur dengan judul Kau Ya Tuhan Tiap Pagi. Kita mulai. Kau ya Tuhan tiap pagi atas bumi memberi dan memimpin matahari yang bersinar berseri bila fajar mereka maka kabut hilanglah. Terima kasih Tuhanku, kau sadarkan anakmu. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas hari yang indah ini. Semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk memulai kegiatanku. Dan saat ini kami bersyukur karena kasih-Mu besar kepada kami. Kami datang kepada-Mu dengan pujian memuliakan nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu, aku mau melakukan hal-hal yang baik dan benar serta berkenan kepada-Mu. Curahkanlah roh-Mu agar kami mengerti firman yang akan disampaikan pagi ini. Dan kami dapat melakukannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Demi nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kita bacanya bersama-sama saja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pergilah ke seluruh bumi dan wartakanlah Injil. Kita sambut dengan lagu Kidung Ceria 314 bait yang ketiga. Oh ampunilah dosaku dan sucikan hatiku. Berteguh imanku Bapa pada Yesus anakmu. Buat cahaya kasihmu menyinari hatiku. Biar hidupku terus dipenuhi Roh Kudus. Adik-adik selamat pagi. Kita
akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah, kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami agar kami dapat diam dengan tenang untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kisah para Rasul 19 ayat 1-12. Kisah para Rasul 19 ayat 1-12. Dan adik Ilya akan bantu kita untuk membacakan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah para Rasul 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Lalu kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan teman kita Ilya membacakan Alkitab pada hari ini. Coba kita simak dulu ya adik-adik ya, lihat dulu judul dari bacaan kita. Apa adik-adik? Judul bacaan kita di dalam Kisah para Rasul 19 ayat 1-12. Judulnya apa? Ya, Paulus di Efesus. Baik, nah adik-adik, sebelum kita masuk di dalam cerita ini, Cinini mau sedikit tanya ke adik-adik ya. Siapa yang tahu Kisah para Rasul ini ditulis oleh siapa? Kisah para Rasul ini ditulis oleh? Iya, Kisah para Rasul ditulis oleh yang namanya Lukas. Nah Lukas ini bukan nabi ya adik-adik ya. Lukas ini siapa sebenarnya dia? Sehingga dia menuliskan kisahnya si Paulus. Iya, betul. Lukas itu adalah teman sekerja Paulus, adik-adik.
Nah, pada zaman itu Paulus punya teman, sama seperti adik-adik juga punya teman ya. Nah, tapi Lukas ini selain teman, Lukas ini juga adalah seorang tabib. Atau kalau sekarang ini dikenal dengan namanya dokter ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul yang adik-adik tadi dengarkan atau adik-adik baca, itu ada yang namanya Lukas itu, kita harus tahu dulu betul nggak ya dia adalah teman. Ada tertulis nggak di dalam Alkitab? Ayo adik-adik, adik-adik silakan buka. Silakan dibuka Filemon 1 ayat 24. Filemon 1 ayat 24. Sudah ketemu? Baik, kita akan baca ya. Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Benar ya, berarti Paulus itu mempunyai teman namanya Lukas. Itu teman sekerjanya Paulus. Nah, yang kedua, apakah betul Lukas itu adalah dokter atau tabib? Nah, coba adik-adik buka lagi di Kolose 4 ayat 14. Di Kolose 4 ayat 14 berkata begini. Salam kepadamu dari tabib Lukas. Oh, ternyata benar. Di Kolose 4 menyebutkan bahwa Paulus punya teman namanya Lukas dan dia adalah seorang tabib atau seorang dokter. Kita lihat lagi. Adik-adik boleh buka lagi 2 Timotius 4 ayat 11. Ayo. 2 Timotius itu ada di mana adik-adik? Alkitab atau kitab di Perjanjian Lama apa baru? Iya, Perjanjian Baru ya. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 11. Kita baca, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Berarti saat itu memang teman sepelayanan Paulus adalah Lukas ya. Nah, mereka berpelayanan di mana adik-adik tadi kalau kita baca? Di kota Efesus. Nah, kota Efesus itu seperti apa sih adik-adik? Sekarang nih Cinini mau lihat dulu nih kota Efesus supaya adik-adik tahu ya. Kota Efesus adalah kota perdagangan adik-adik. Di mana di sana banyak bangunan-bangunan yang terkenal, yang besar. Kenapa? Karena kota itu adalah kota perdagangan. Setiap orang bisa masuk keluar, berdagang, dan terlihat bahwa kota Efesus ini kota yang kaya. Contohnya dia punya teater terbesar. Teater besar itu yang adik-adik bisa lihat di gambarnya ya. Kemudian dia punya kuil Artemis yang megah. Nah adik-adik, pada saat Paulus melakukan perjalanan pelayanannya, ia banyak mengunjungi juga Bait Allah untuk berkhotbah. Kenapa dia mau berkhotbah kepada orang-orang yang ada di Efesus? Karena pengaruh dari banyaknya orang yang masuk keluar, kemudian kota yang besar, megah, itu banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berbanyak berbuat dosa, sehingga Paulus tergerak untuk memberi arahan atau ajaran pertobatan kepada orang-orang yang ada di kota Efesus itu. Supaya mereka bertobat dan mereka harus kenal yang namanya Roh Kudus. Itu yang menjadi tujuan Paulus untuk berada di kota Efesus bersama dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, selama di Efesus itu Paulus terus berkhotbah. Berkhotbah, memperkenalkan ajaran agar orang-orang ini percaya kepada Kristus dan melakukan pertobatan dengan cara dibaptis.
Banyak orang di kota Efesus itu yang belum lengkap pengetahuan mereka tentang pertobatan. Sehingga Paulus pun ketika mengajarkan itu, adik-adik tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapinya. Tapi karena yakin bahwa Roh Kudus menyertainya, ia terus mengajarkan pertobatan kepada jemaat di Efesus. Tentang baptisan pertobatan, tentang bagaimana berbuat baik. Ya, saat itu dikenal, kalau baptisan itu dikenal dengan baptisan Yohanes Pembaptis ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik juga bisa pelajari bahwa sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini, pasti adik-adik kalau mau berbuat baik itu banyak tantangannya. Contohnya, kalau adik-adik di sekolah atau adik-adik di lingkungan adik-adik. Adik-adik bisa lihat contohnya di sini. Beberapa contoh sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik dan Cinini juga harus memiliki rasa bertanggung jawab atau memiliki rasa ingin memberikan masukan atau nasihat kepada orang-orang terdekat kita. Kalau di sekolah biasanya ada teman-teman adik-adik yang suka ngejek, ada yang suka berantem atau suka nyontek. Nah, itu adalah tantangan buat adik-adik. Bagaimana caranya adik-adik memberikan nasihat kepada mereka? Kadang-kadang kalau kita lagi memberikan nasihat atau kita tegur, itu biasanya teman-teman kita merasa, ah kamu sok suci, kamu sok baik. Nah, itu adalah tantangan adik-adik. Bagaimana caranya adik-adik itu bisa menasehati temannya tanpa menyakiti hati teman-temannya, teman-teman adik-adik ya. Nah, kita juga kalau kita mau memberi nasihat, kita juga harus meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk menyertai kita. Supaya apa? Supaya adik-adik pada saat menasehati atau ngomongin atau ya dikasih tahu yang baik, itu teman adik-adik tidak tersinggung atau tidak marah. Nah, dengan adik-adik seperti itu, menasehati, berbuat baik. Nah, dengan demikian kita sudah memberitakan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, memang untuk melakukan itu pasti kita juga mendapat tantangan adik-adik. Yang namanya kalau ada teman yang nyontek, coba lihat gambarnya. Terus kamu yang lihat itu pasti kan, gak boleh nyontek gini, nanti temennya marah. Nah, itu juga tantangan kan tadi. Nanti dibilang sok tahu atau bagaimana. Tapi coba adik-adik lihat, saat Paulus menasehati jemaat yang ada di mana adik-adik tadi? Efesus. Nah, dia dengan sabar. Tapi dia meminta pertolongan Tuhan tidak? Ia meminta pertolongan Roh Kudus. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Nah, kalau begitu adik-adik, hari ini sebenarnya kita sudah mendapat pesan dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Bahwa adik-adik diharapkan teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memberitakan kebaikan. Apalagi contohnya saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita tahu ya bahwa kita harus menyampaikan hal-hal yang baik. Seperti jika melihat teman kita yang tidak pakai masker, kita harus kasih tahu. Tapi dikasih taunya baik-baik. Kemudian yang tidak cuci tangan, kita juga kasih tahu. Supaya mereka juga melakukan yang namanya apa? Iya, harus ikut semua yang disampaikan demi kebaikan kita semua. Pakai masker, cuci tangan, tetap di rumah. Nah,
Adik-adik, semua itu tantangan juga loh kalau kita mau menyampaikan itu. Maka mintalah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita untuk dapat memberitakan kebaikan Tuhan. Pesan hari ini jelas, kita sebagai anak-anak Tuhan teruslah memberitakan kebaikan Tuhan melalui apa saja yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponinya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 199, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kusuka menuturkan. Minggu adik-adik, hari ini sebelum masuk ke aktivitas untuk minggu ini, Enci mau berterima kasih dulu nih kepada adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitasnya di minggu lalu, khususnya kepada Darlin, Faith, Lana Bell, Samantha, Casey, Nadine, Kaira, dan Jessica. Terima kasih ya, sudah rajin mengumpulkan aktivitasnya minggu lalu. Untuk yang namanya belum Enci sebutin, jangan lupa ya ngumpulin aktivitasnya untuk minggu ini. Nah, aktivitas untuk minggu ini memiliki tema, yaitu temanya rada panjang sih adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Injil itulah saat ini kita juga bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dan disebut sebagai anak Tuhan. Untuk aktivitas ini, Enci minta agar adik-adik bisa membuat ringkasan bacaan Alkitab selama satu minggu penuh. Dari hari Minggu 4 Oktober sampai dengan 10 Oktober. Kalau bisa, Enci dikirimkan ringkasannya setiap harinya pukul jam 8 malam paling lambat dan dimasukin ke Google Form. Nah, ini adalah ringkasannya, contoh ringkasan. Misalnya, pada hari ini Minggu 4 Oktober 2020, bacaan Alkitabnya adalah Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Pesan yang kudapat, nah ini yang harus dibuat oleh adik-adik. Harus rajin membaca Alkitab setiap hari. Tantangannya, apalagi kalau bukan malas membaca Alkitab. Nah, Enci sudah mendaftarkan bacaan Alkitab yang harus dibaca oleh adik-adik. Ini jelasnya juga ada di dalam Google Formnya yang bisa diakses setiap hari. Nah, Enci kasih tips and trick ya.
untuk bisa mengisi ini, adik-adik boleh loh diskusi sama papa, mama, oma, opa, om, tante, ataupun kakak adiknya ya yang ada di rumah. Atau mungkin juga boleh kok saling teleponan ke teman-teman adik di sesama AT juga boleh saling bertelepon dan menanyakan. Nah, yang kedua, adik-adik bisa juga melihat Sabda Bina Umat atau SBU sebagai referensi. Yang belum punya, boleh WA Nci, ntar Nci Sari fotoin kirim ke WA. Bagi yang udah punya, boleh minta tolong papi maminya kali ya untuk meminjamkan SBU-nya. Nah, yang terakhir, link Google Form-nya itu udah ada, yaitu di bit.ly firman PANZAT. Ya, firman PANZAT. Oke adik-adik, itu aja untuk aktivitas minggu ini. Nci tunggu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami. Bersama mama, papa, dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami sehingga kami dapat bersekolah dengan baik walaupun dengan sistem online. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, kakak dan adik kami, berikanlah damai sejahtera dan sukacita, serta berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, berkati juga gereja GPIB di Indonesia, terutama gereja GPIB Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami di dalam pelayanannya dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkati negara kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin bangsa Indonesia agar damai, sejahtera, dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tuhan Yesus, berkati para pelayan pelkat pelayanan anak yang senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, sukacita, serta berkat dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Dengan dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217. Beri padanya. Kidung Ceria nomor 217, beri padanya bait 1 dan yang kedua. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan pada minggu pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksianmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Engkau akan mewartakan warta PA. Warta PA yang pertama, IHMPA dimulai pukul 9.00 WIB. Warta PA yang kedua, persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop atau adik-adik dapat transfer ke rekening GPB Jemaat Nasaret. Warta PA yang ketiga, ucapan selamat ulang tahun untuk Cik Mima. Selamat ulang tahun Cik Mima, Tuhan Yesus memberkati. Dan warta PA yang terakhir ialah ucapan terima kasih untuk adik Samantha atas puji-pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta PA. Adik-adik, kita tiba di bagian pengutusan dari ibadah hari Minggu pelayanan anak pagi ini. Kita akan sama-sama tutup dengan doa, tapi Inci ingatkan jangan lupa ya, aktivitasnya dibuat, aktivitasnya dikerjakan. Sebelum kita masuk dalam doa tutup, kita akan bersama-sama menyanyi Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga taruh hati dan mengikut perintah-Nya. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kami terima melalui ibadah ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan menutup ibadah ini, tapi kami melanjutkan ibadah kami yang sesungguhnya dalam kehidupan kami setiap hari, ketika kami bertemu dengan banyak orang, meskipun lewat media-media online, ketika kami bersekutu, berada berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah. Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan gembira, dengan sukacita, dengan penuh ungkapan syukur.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.